pensiunan nih. Oh, ini duit apa ya? Jaga kesehatan ya. Semangat. Dulu setelah dilantik hari kedua gubernur kan ada kunjungan ke Samsat, ke Bangkalteng, ke Dispenda, sama kita ingin ada perubahan tidak di lingkup yang pernah kita periksa. Ada perubahan nggak Pak setelah ya, dua tahun? Alhamdulillah laporan itu sudah ada, tapi belum memuaskan kan gitu. Tentu tetap kita harus bekerja dan bekerja kan gitu. Mungkin apa aja yang belum dipuaskan itu untuk perbaharui atau diperbaiki? Ya mungkin masalah kebersihan masih, jadi tetap gubernur tetap fokus, tetap konsisten untuk tetap lurus, misalnya kebersihan harus seluruh kantor pemerintah intinya harus bersih.